Dari segi konteks Islam, yang pertama, kita percaya hanya satu Tuhan. Okay? Qul huwa Allahu ahad. Tetapi konsep kepercayaan satu Tuhan ini, dia bukan konsep yang hanya ada di dalam Al-Quran. Tetapi konsep kepercayaan satu Tuhan ini boleh dikatakan ada dalam hampir setiap majoriti agama yang ada di dunia ini. Kita ambil contoh di dalam agama Hinduism. Okay? Juga disebut tentang Ekam Evavitim dalam Chandogya Upanishad buku nombor 6 bab nombor 2 ayat pertama. Iaitu Tuhan itu satu, tak ada yang kedua. Okay? Malahan dalam Brahma Sutra mereka, dan ayat-ayat ini saya bacakan di hadapan Naib Presiden Hindu Sangha Malaysia, Dr. Bala, ketika kami ada interview dialog. Saya minta dia verify. Saya kata, Doktor, tolong verify. Apa yang saya baca ini betul ke tidak? Dan pemahaman saya betul ke tidak? Bila saya baca, saya kata, dalam Brahma Sutra, dia sebut, Ekam Braham Dwitiya Nanaste Nanaste Kinchan. Bhagwan Ehihe Dosra Nehihe 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 Zarabi Nehihe. Nehi Nehi. Maka saya terangkan, saya kata, betul tak, Doktor? Maksud Brahma Sutra ini adalah Bhagwan Ehihe, Duhan satu, Dosra Nehihe, tiada yang kedua, Nehihe Nehihe Zarabi Nehihe. Tidak sama sekali, tidak sama sekali dan tidak akan sama sekali. Maksudnya Tuhan satu. Dan Dr. Bala sendiri dalam interfaith itu, dia kata, contrary to popular belief, Hinduism is not a polytheism religion. Hinduism is a monotheism religion. We only believe in one God. We don't believe in many gods. Itu apa yang disebut. Jadi Hinduism, bagi kita sebagai Muslim, kita perlu faham. Kita kena membezakan apa yang diamal dan dipraktiskan oleh orang awam dan apa yang disebutkan di dalam kitab. Kadang-kadang boleh sama, kadang-kadang boleh berbeza. Dan kalau kita lihat, wakil daripada Hindu Sangha pun telah sebut bahawa mereka percaya satu Tuhan. Maksudnya, asalnya satu Tuhan. Okey, kemudian kita pergi kepada Judaism. Judaism ini kita rujuk kitab apa? Kita rujuk kepada kitab Old Testament. Kitab Torah. Okey, kitab Torah. Dalam kitab Old Testament, Deuteronomy, bab nombor 6, ayat yang keempat, dia sebut, Shama Israelu Adonai Ilahainu Adonai Ikhad. Yang bermaksud, Shama Israelu, dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita hanyalah Ahad. Ikhad. Satu. Okey? Sebenarnya banyak lagi ayat, tapi saya tak nak bentangkan yang itu. Kemudian, New Testament. Kalau tanya kepada kita, orang Kristian percaya kepada berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Jawablah. Berapa Tuhan? Tiga. Lagi? Satu. Tiga ke satu? Tiga. Mengikut kepercayaan orang Kristian, saya tak sebut Bible, mengikut kepercayaan orang Kristian, mereka percaya God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is not three God, is one God. Mereka percaya satu Tuhan tetapi dalam different tiga entity. Nanti yang ni kita jawab lah. Okay? Tiga entity. Itu kita boleh jawab nanti insyaAllah. Okay? Tetapi kita lihat apa yang Jesus sebut. Dalam Bible, dalam kitab Matius, bab nombor 4 ayat 10. Jesus, dia digoda oleh syaitan, okay, untuk naik ke atas bukit. Dan waktu itu, syaitan ini memerintahkan Yesus untuk sujud kepada dia. Okay? Tetapi, Jesus enggan. Maka Jesus jawab dia dalam ayat 10. Okay? Bab nombor 4 ayat 10. Jesus jawab dia dalam bahasa Melayu, sebab ini terjemahan bahasa Melayu. Jesus jawab, telah tertera di dalam Alkitab, sembahlah Allah dan abdikan diri kepadanya yang Maha Esa. So, sembahlah Allah sahaja. Dalam kitab Markus, bab 12 ayat 29, Jesus juga ulang apa yang Moses sebut, Tuhan sebut dalam tu, iaitu Shama Israelu Adonai Ilahainu Adonai Ikhad. Tuhan kita satu. العطايا